jadi artis. Aku pengen banget jadi artis kayak yang di koran ini. Kayak siapa sih? Ini sih gua kenal banget. Namanya Zaskia Gondokan kalau enggak salah. Zaskia Gondokan kebanyakan makan garam. Tapi aku pengen jadi dia. Tapi satu yang aku enggak pengen. Kenapa? Aku enggak mau nasib pernikahannya cuma standby aja. Ya gue tahu. Stand artinya berdiri. Baik, abis udah berdiri, bye bye. Jangan yuk. Encum, sabar ya. Nah, ya lu bawa-bawa koran tuh gak pantas sama Ayu, Encum. Jahat banget lu. Tadi dulu. Gue juga, di mana ya tadi ya? Ah, otaknya ngeblank. Mentang-mentang takut ketemu sama Vicky. Gue juga yuk. Ayu Encum. Gue kalau pengen kalau jadi artis gue tuh pengen tuh kayak si Ayu Tong-Tong tuh. Nama sebut yang benar dong. Gue aja nyebut gue benar. Iya benar. Zaskia Gondokan. Gue tuh pengen banget kayak Ayu Ting Ting. Kenapa? Orangnya baik. Ya Allah emang iya begitu emang benar. Orangnya baik, pekerja keras. Wah bukan lagi kagak yang lain. Yang gak gue mau, yang gue sedih itu hatersnya banyak banget. Saya adalah laki-laki yang memang pekerjaannya... Maaf, gue trauma sama laki-laki pakai jas. Soalnya si Ono pertama ketemu gue pakai jas. Supir, ya mobil gue minjem. Gotik, lu trauma sama laki-laki pakai jas. Gue trauma. Gue juga trauma sama laki-laki yang pakai kemeja. Gue gak trauma. Gue trauma. Kenapa, kenapa? Lu traumanya kenapa? Gue trauma karena dulu si Ono hobinya pakai kemeja mulu. Kosok-kosok putih, gue enak banget. Gue tidak gemen tau cowok pakai aus. Apalagi celananya hitam, ya ampun. Gue sih paling gak demen banget. Apalagi pakai sepatunya putih, gue gedak banget. Jadi maksud lo berdua, gue disuruh pakai tanpa busana gitu. Maksudnya, kalian penasaran banget gitu. Ih gemes deh. Tolong ya. Biasanya lu yang ngasih hari ini kita godain. Tolong supaya sebelum tidur kamu cium-cium biar inget saya terus. Dengar baik-baik ya. Kok bawa kuburan sih? Bawa apa? Kuburan. Itu kan tempat tinggal kamu nanti. Dengar baik-baik ya. Saya akan menawari kalian bekerja. Kalian sudah punya pekerjaan belum? Kamu menawar saya? Iya, bukan. Si Zaskia mikirnya mau ditawar aja. Saya mau ajak kalian bekerja. Mau gak? Mau, abang salah. Mau, abang. Mau gak? Abang, mau. 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 Kalau gitu saya akan tawarin kalian untuk menjadi TKI. Kalian akan saya berangkatkan ke luar negeri dengan gaji 10 juta satu hari. Iya, tahu, tahu kerjanya apa? Apa bang, apa ini? Gebukin ayam sampai jadi kemoceng. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku seneng banget. Ih, Rabi Ahmad, lucu. Syaratnya apa sih bang? Syaratnya kalian berdua harus bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Oke, saya mau tes kamu. Ih, bahasa coba. Inggris ya, lagi. Ya, Bapak ngetes bahasa Inggris. Saya kan sering banget ngomong bahasa Inggris. Dengerin ya. Nama saya Ayu Ting Ting.
Coba. My name is Ayu Ting Ting. Bagus. Nama saya Zaskia Gotik. My name is Zaskia Gotik. Bagus. Saya mau membeli buku. I wanna buy a book. Oke. Okay. Ayo. Saya mau membeli buku di Pasar Gembrong, bukunya tutup. Ayo. Goodbye. Apa goodbye? Dengerin ya. Karena saya cuma butuh satu tiket memberangkatkan yang memang berbakat untuk berangkat ke Korea. Cuma satu orang, Pak. Iyalah. Enggak apa-apa deh, satunya dompetnya di koper. Yeah. Pak, saya aja deh, saya. Pak, saya aja, Pak. Pak, saya, Pak. Saya aja. Pak, ya. Saya kalau goyang pulen, Bapak. Pak, dia mau jadi TKI. Dilihat dari goyangan emang. Yeah. Udah gini pak, ya. Pak, saya kalau ngulek sambal terasi. Pak, ya Allah Pak. Kamu bisa goyang? Bisa Pak. Bisa saya lihat goyangan? Ya ini goyang Pak tuh. Kamu bisa goyang? Iya Pak, jangankan di sini. Di mana juga saya bisa goyang.